Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram para alim ulama, wabil khusus pengasuh madrasah Miftahul Ulum Al-Khaliliyah Nyai Hajjah Mawaddah beserta keluarga besar beliau yang sangat kami ta'zimi. Yang terhormat Al-Ustaz Haji Nawawi Abdul Mu'in S.Pd.I. selaku Kepala Sekolah Madrasah Miftahul Ulum Al-Khaliliyah. Yang terhormat segenap jajaran asatid wal asatidah Madrasah Miftahul Ulum Al-Khaliliyah, dan tak lupa pula segenap tamu undangan dan rekan-rekan santri yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesempatan untuk menghadiri acara haflatul imtihan wal ikhtibar pada siang hari ini dengan keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, kami akan memandu prosesi tanya jawab tingkat kelas 3 Ibtidaiyah. Dan kepada siswa-siswi kelas 3 Ibtidaiyah dimohon untuk menaiki panggung kehormatan. Yang pertama, kami panggil anak yang bernama Ahmad Rohid, putra dari Bapak Abdus Salam alamat Somortanto, beserta temannya Khairul Umam, putra dari Bapak Fahur alamat Berek Lorong. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mal hadasani humal hadasul aswar wal akbaru mal hadasul afwaru wa ma abtalal wudu'a mal hadasul akbaru aujabal usla kal haidi wan nifasi wal mimu in taskulla da'abatu tafanahu tasim billahi talqasarafa summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ahmad Sofi, putra dari Bapak Rasidi alamat Pucana, beserta temannya Suhaidi,
putra dari Bapak Sahruji, alamat Pucana. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wanika maus huruf semate antara naik dahar ban idong kalaban ngangang sesamal torta kalaban tasdid bada sapona pa huruf-huruf ifa bada lima belas akom pol e dalam lafat cita sana kam jada sa sungkot sama dum tayiban jisbitu kon dada lima katipona pa contona jabaron syakiya wa afiyana inda bakil arufi jumlatu wa hamsata asif arifi wa unnatun kot awjabu wa abada filmi mi wa nuni idha masyudida summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil anak yang bernama Al-Fajri, putra dari Bapak Zaman, alamat Barak Lorong, beserta temannya Khairul Hidayah, putra dari Amin Ja'far, alamat Tepana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bada sapona apa? Pona apa senyamai itu? Senyamai ikwam panika mencengake huruf semate da huruf seode akate huruf setong setasdid. Bada sapona apa huruf idom? Asya kompol e dalam lafad janmu. Katipona apa contona? Watimbiunna timbi amula idha kana bikil mati. Dunya kambida timbi launna ti. Filami warawal kalbu indal timim mandukiro. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Hamdani, putra dari Bapak Holil, alamat Tua Kocuk, beserta temannya Rizky Aditya, putra dari Bapak Mashuri, alamat Penarokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mata buita nabiyuna zamana qur'an. Mata wajara nabina sallallahu alaihi wasallam samangsana umur 53 tahun maka kuste kanjeng nabi hijrah de Madinah. Mata tua fia nabi yuna samangsana umur 53 tahun tarjukan mislu lakota ba wa qurabikum wa kuntu ja'abit tifakin falami wa atiron nala mata li firlada arbaatim mimba di asin tujada summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil anak yang bernama Juaini Ramadan, putra dari Bapak Sanin, alamat Barak Lorong, beserta temannya Rizky Maulana, putra dari Bapak Abdul Hadi, alamat Barak Lorong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ponafase nyamai bina mudo'af. Tining se nyamai bina mudo'af. Panika ain fi illa ban lam fi illa tukal jenis katipona apa contohna madda ya muddu madda solla panika madda madda fi ilmadi ya muddu fil mudare madda masdar wa ma madda masdar ammim fa huwa isim domir maidun isim fa'il wadaka isim isaro mamdudun isim maf'ul mudda fi'il amal lata mudda fi'il nahi mamadun isim zaman mamadun isim makan mimadun isim alat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Muhammad Aril, putra dari Bapak Umar Khattab alamat Masaran, beserta temannya Mahmud, putra dari Bapak Ladi alamat Penarokan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malidani jawab umaidun nahri wa idul fitri katibuna apa hukum salat Jumat. Jawab engki panika fardo ain bagi orang Islam wartika setetor mukim. Katibona apa hukum sholat jamaah? Jawab engki panika fardu kifayat atas orang laki. Waki salah ada siwa wawintala doma waya imbada kasri untala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Yazid, putra dari Bapak Mahat alamat Barak Lorong, beserta Sultani, putra dari Bapak Haji Murahid alamat Basaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pona pesenya mayuna tining senya mayuna panika suara alos keluar dari pungkila elong lanceng rakera sitong alif sabona pawanya nauna. Jawab ada dua ropana non setas did ban emem setas did katipona apa contohna kul a'udhu bi rabbin nas wa unnatun qad aujabu wa abada fin mimi daudama masudida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Rian Arjuna Putra, putra dari Bapak Muhammad Sapri alamat Penarokan, beserta Ramdhani, putra dari Bapak Kamiluddin alamat Penarokan, dan Syaiful Rizal,
putra dari Bapak Abdul Mukit, alamat Penarokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sang penerang jiwa, ya Nabi Allah, kami terlelap dalam diam, kami terpaku dalam tangis, mengingat perjuanganmu ya Rasulullah yang tak terhenti dalam setetes darah. Keprihatinanmu mengasah nyalimu, kesederhanaanmu pancarkan cahayamu, senyummu menghantarkan pribadi muliamu. Sungguh pada dirimu terdapat budi pekerti yang agung. Betapa indah akhlakmu bagi cahaya keindahan Al-Quran. Engkaulah cermin bagi hidup kami. Engkaulah mata air hati dan pikiran kami. Ya Nabi Allah, ya Habiballah, jujur prinsip hidupmu, ikhlas jantung nuranimu, sabar detak langkahmu, tiada kata bohong, tiada kata sombong, begitu lemah lembut dan dapat dipercaya. Syafaati kami ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Terimalah kami sebagai umatmu, ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak bagian putri. Yang pertama, kami panggil anak yang bernama Imro'atu Soleha, putri dari Bapak Syaiful Hasan Sahid, alamat Dang Nangka, beserta temannya Siti Sawara, putri dari Bapak Matsiri, alamat Dang Nangka. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pona pase nyamai bina ajwaf, kining se nyamai bina ajwaf, panika ain fi'la terdiri dari huruf illata. Katipona pacontona, kola yakulu, kola asla, kawalan, kola yakulu, kawulan, wa makolan, fahuwa kailun, wadaka makulun, kulla takul makolun, makolun, mikolun. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Nur Syifana Aulia, putra dari Bapak Muhammad Soleh, alamat Somor Tanto. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan cermit, sekali lagi kurang rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyadhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal Mukarram, para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh Madrasah Miftahul Ulum Al-Holiliyah, Nyai Hajjah Mawaddah, yang kami tazimi Ustaz Haji Nawawi selaku Kepala Madrasah Miftahul Ulum Al-Holiliyah, yang juga kami takzimi asyadid wal asyatidah, dan juga kepada teman-temanku sekalian yang kami cinta sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Wufur, yang nikmatnya tak pernah terukur, supaya kita bahagia sampai alam kubur. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada pemimpin tertinggi anti korupsi baginda termulia anti durhaka, yaitu Nabiyana wa Habibana wa Syafiyana wa Maulana Muhammadin, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan hingga sekarang bertemu dengan bapak-bapak yang ganteng-ganteng dan ibu-ibu yang cantik-cantik. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan sepatah dua patah kata yang berjudul COVID-19 atau disebut juga Corona. Sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama berdoa demi keselamatan bangsa kita dari virus corona. Allahumma ya salam, salimna billah min virus corona. Duhai Allah, Maha Menyelamatkan, selamatkan kami ya Allah, bangsa kami, negeri kami dari virus corona. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin Bu, Pak, teman-teman, biar cepat terkabul. Mari bersama-sama lagi diikuti ya. Allahumma, Allahumma, ya salam, ya salam, salimna, salimna.
kita, membuat masyarakat Indonesia menjadi resah, bingung, kehilangan pekerjaan, kantong menipis, jiwa menangis, hati serasa teriris-iris. Tapi kita harus yakin bahwa di atas dari sekian banyak kejadian yang terjadi di dunia ini, baik yang disyariatkan maupun kejadian di kehidupan kita, pasti ada hikmahnya. Yang pertama, ma'rifatullah, agar kita lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sedang viral bahwa di negeri Eropa yang selama ini tidak dikumandangkan azan, akhirnya suara azan dikumandangkan di mana-mana. Yang kedua, menunjukkan betapa lemahnya kita yang selama ini merasa kuat, merasa hebat. Ternyata dengan virus kecil ini menjadikan kita lemah. Oleh sebab itu, virus kecil ini seharusnya menghilangkan kesombongan dari diri kita, menghancurkan sifat-sifat angkuh yang selama ini kita tanam. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buah manggis, buah pepaya, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil anak yang bernama Silvia Ardiana Putri. Putri dari Bapak Abdul Mukif, alamat Penarakan, beserta temannya Luqmatud Durar. Putri dari Al-Ustadz Ghazali, alamat Pelalangan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu ada berapa? Ada tiga. Apa saja? Satu isim, dua fiil, tiga huruf. Bagaimana untuk mengetahui perbedaan ketiganya? Mari kita belajar Sair Al-Miftah saja biar cepat menghafalnya. Sair Al-Miftah, kalimat itu dibagi jadi tiga. Satu kalimat isim artinya benda, dua kalimat fi'il artinya kerja, ketiga huruf tak punya tanda. Tanda isim al ada di awalnya huruf-huruf, jar juga ada di awalnya bertanwin, dan juga bisa dijarkan miftahul ulum itu luar biasa. Tandanya fi'il itu empat, banyaknya diawali oleh qotsin dan juga saufa diakhiri oleh tata dis yang mati. Miftahul ulum selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, Ananda Maghfiratus Samila, putri dari Al-Ustadz Syamsuddin, alamat Barak Lorong, beserta temannya, Mas Nia, putri dari Bapak Haji Abdussalam, alamat Penarogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan amil nawasi? Yaitu amil yang merusak tatanan susunan mubtada dan khobar. Ada berapakah amil nawasi itu? Ada tiga. Satu, kana wa ahwatuha. Dua, inna wa ahwatuha. Tiga, donna wa ahwatuha. Kana batasara laisa dolla'atha asbaha amsa mazala dan mabariha mafati'a madama manfaka. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami panggil anak yang bernama Sofa, putri dari Bapak Haji Rusdi, alamat Semkresen, beserta temannya Marwa, putri dari Bapak Haji Rusdi, alamat Semkresen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kam suruti tusrati pada sapona pasarasana sholat. Surutu sihati sholati tamaniyatun. Syarat sana sholat itu ada delapan. Bisakah menyebut salah satunya? Yaitu Islam balil berakal dan juga bersih dari head dan nifas. Tahta itu di bawah, fauqa itu di atas, qabla itu sebelum, ba'da itu sesudah, amama di depan, wara'a di belakang, al-ana sekarang, yamina di kanan, simala di kiri, janiba di sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, lantunan puisi yang akan dibawakan oleh Ananda Sumiyati, putri dari Bapak Haji Mathari, alamat Pawatabar, beserta temannya Kamila, putri dari Bapak Suhari, alamat Langkacang, dan Naila Fira Madani, putri dari Bapak Fauzi, alamat Panarokan. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutar manung, kutar diam dalam sepi, ku berfikir panjang tentangmu. Kau teteskan tinta keilmuan, namun selalu ku balas dengan keangkuhan. Guru, kau relakan keringat membasahi raga, itu pun demi kami mencapai cita-cita.
Kau ajari aku logika, kau membimbing aku dalam bahasa, hingga kau arahkan aku beretika tanpa putus asa. Bagiku kau adalah segalanya, seorang malaikat pemilik hati mulia. Mungkin tanpamu aku bukan apa-apa. Jiwa dan ragaku mungkin tidak akan berdaya. Guru, setiap hari kau belajar ikhlas, tapi kita tak bisa membalas. Setiap hari kau belajar sabar, tapi kita kurang belajar. Guru, kini ku tersimpuh malu, hanya bisa kami katakan, maafkan daku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Neng Afifatul Husna, putri dari Lora Zaini Abdullah, alamat Baro Alam, kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, namamu selalu terngiang dalam telinga, selalu torehkan sendu sukalara. Karena teringat perjuanganmu, ibu, yang takkan pernah bisa kubalas. Ibu, maafkan daku yang selalu membuatmu terluka, selalu membuatmu bersedih dengan semua tingkah kenakalanku. Ibu, kau selalu menimangku, namun aku selalu menentangmu. Kau selalu membelaiku, namun aku selalu lalai. Kau selalu memanjakanku, namun aku selalu menjajahmu. Terima kasih ibu atas segala pengorbananmu. Nandamu selalu mendoakanmu, ibu. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah prosesi tanya jawab tingkat kelas 3 Ibtidaiyah Madrasah Miftahul Ulum Al-Khaliliyah dari kami pribadi. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.